Ketua Pelaksana Sulaiman Ma'ruf pada kegiatan wisuda akbar yang ke-10 metode kesini. Alhamdulillah tersebar yang akan wisuda hari ini 578 siswa. Mudah-mudahan ini menjadi generasi penghafal Quran dan generasi Quran yang akan menggantikan generasi-generasi kita yang ke depannya insya Allah menjadi berkah, dan insya Allah Indonesia akan lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Arindo.
Baik, siap ya. Di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. 30. Lebih spesial lagi karena sertifikat kita hari ini sudah
ditandatangani oleh pemenang, ya artinya sudah bisa memiliki nilai lebih. Nah, para penonton yang Allah muliakan, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas upaya antum semua yang telah bersusah payah dengan rapatnya, dengan aktivitasnya, mempersiapkan pra acaranya, dan mudah-mudahan nanti pasca acaranya juga kita masih memberikan yang terbaik. Ya, hanya Allah yang bisa membalas apa yang antum lakukan hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ditemukan di tempat yang terbaik insyaallah. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, teman-teman dari SMK Telkom, syukran jazakumullah khairan katsiran ya. Ini bayangan. Salah saya dari tadi ngelihatnya ini gimana cara punya ini, punya ini gitu. Untuk kita lah, untuk cara-cara seperti yang luar biasa ya. Pengaturannya dari ibadah yang tahun lalu sudah luar biasa. Mudah-mudahan jadi aman jariah. Amin. Itu saja mungkin, ada lagi yang belum sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat aktivitas kita hari ini. Amin. Salam 30 juz. Salam.